Abi, Mami, dan bayi yang Farah cintai. Sepanjang hidup, Farah akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena telah dipilih untuk terlahir sebagai putri dari Abi, Mami, dan bayi. Abi, maafkan salah, dosa, dan hilaf Farah selama ini sebagai seorang anak. Jika terkadang Farah berkata yang menyakiti, jika terkadang ingin menang sendiri, jika Farah belum mampu menjadi anak yang berbakti, tapi selamanya Abi, Mami, dan bayi adalah orang tua terhebat dan akan tetap seperti itu. Hari ini Farah memohon izin, mohon doa restu untuk dinikahkan dan membina rumah tangga dengan laki-laki pilihan Farah. Seorang laki-laki yang insya Allah bisa menjadi imam yang bijak dan penuh kasih sayang. Farah mohon keikhlasan dan keridhaan Abi, bayi atas pernikahan ini. Semoga kehidupan rumah tangga Farah nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawaddah, warohmah, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.